dilakukannya di peringkat separuh akhir. Ya, Rio, kita berikan tumpuan. Siapakah bakal bergelar Raja Pecut Sukan Malaysia edisi ke-19 ini? 10.18 adalah rekod kejohanan dan rekod kebangsaan. Tumpuan di lorong kelima, Haikal Hanafi, begitu juga dengan Akil Yasmin, antara pencabar yang mampu untuk bergelar juara. 4, 5 dan 6 antara calon ke podium. Jadi lepaskan perhatikan agak sebaris sekarang ini. Kedudukan peserta di sebelahnya, Salihin agak sedikit di depan. Dan ketika ini Haikal bergandingan dengan Akil. Akil sekarang ini tempat yang pertama. Akil terlebih dahulu mencecah garis penamat untuk pingat emas, mengatasi Haikal Hanafi. Manakala Zulfika Ismail di tempat ketiga. Jadi 10.38. Catatan yang dilakukan oleh Akil Yasmin yang berjaya mengejutkan calon pilihan Haikal Hanafi. Jadi satu persaingan yang memangnya cukup sengit, khususnya di separuh perjalanan, menyaksikan bagaimana kedua-duanya memecut laju. Tetapi menuju ke 60 meter, kelihatan Akil Yasmin mula memecut dan seterusnya meninggalkan Haikal di tempat kedua. Manakala Zulfika Ismail dari Terengganu di tempat yang ketiga. Jadi sekali lagi gerak perlahan ketika ini agak sebaris setara di permulaan. 10 meter telah pun dilepasi dan di sini kita dapat melihat sedikit hancutan yang dilakukan oleh Akil Yasmin. Dan inilah beliau mula memecut dan ketika itu juga kita perhatikan bagaimana Haikal dari tempat ketiga berjaya meminta Zulfika untuk berada di kedudukan kedua. Jadi satu pertarungan yang menyaksikan Akil Yasmin yang mencatatkan 10.66, pemenang pingat perak 200 meter 2 tahun lalu, mengungguli acara 100 meter lelaki akhir ini. 10.38 catatan yang dilakukannya merupakan antara catatan terbaiknya untuk musim ini kerana beliau melakukan 10.58 di Terbuka Malaysia dan 10.55 pada tahun lalu. Jadi ini adalah 10.39 adalah catatan rasmi yang dilakukan oleh Muhammad Akil Yasmin dari Selangor untuk memenangi pingat emas acara 100 meter lelaki akhir. Jadi debaran telah pun berakhir. Akil Yasmin
berjaya mengejutkan calon pilihan Haikal Hanafi di lorong yang kelima. Haikal bermula agak perlahan. Di pertengahan beliau dikedudukan tempat yang ketiga. Tetapi menuju ke 15 meter terakhir, barulah beliau memecut untuk memotong dan memintas Zulfika. Tapi Akhil lebih bergaya untuk memenangi piket emas dengan catatan 10.39 saat. Manakala sebentar tadi acara 100 meter wanita menjadi milik peserta Terengganu Azrin Nabila alias. Manakala Chelsea dan juga Ikma Syafira, kedua-dua jadi Sabah, mengungguli ataupun menangi Perak dan juga Pingat Gangsa. Jadi itulah kesudahan bagi acara 100 meter lelaki dan juga wanita. Acara yang dikategorikan sebagai ribbon biru dalam sukan olahraga. Jadi Akhil Yasmin kali ini bergelar Raja Pecut Sukan Malaysia Perak 2018, memahat namanya. Dengan 10.39 saat merupakan catatan terbaiknya untuk musim ini. Jadi tahniah dan syabas untuk Akhil Yasmin yang berjaya untuk mengatasi personal bestnya sekaligus memenangi piket emas dalam acara 100 meter lelaki akhir, mengatasi Muhammad Haikal Hanafi yang sebelum ini mencatatkan 10.55 pada terbuka Malaysia ketika beliau menang piket Perak pada tahun lalu. Sambil imbasan semula, kita perhatikan agak setara ketika ini. Persaingan lebih tertumpu antara Zulfika dan juga Aidil Saadun. Tetapi ketika inilah kita melihat bagaimana Haikal berjaya memintas Zulfika dari Terengganu untuk beliau berada di tempat yang kedua, sambil Akhil Yasmin terus kekal di depan dan terlebih dahulu mencecah ke garis penamat untuk memenangi pingat emas dalam acara ini. Jadi satu kejayaan untuknya kerana berjaya mencabar dan mengatasi calon pilihan Haikal Hanafi di penentuan pingat emas. Jadi ada beberapa acara lain yang turut berlangsung serentak dalam acara padang dan juga balapan. Namun selepas ini antara tumpuan adalah bagi acara 400 meter. Sambil kita melihat semula bagaimana keputusan muktamad acara 100 meter lelaki, Akhil Yasmin tempat pertama 10.39, Haikal Hanafi pingat Perak 10.43 dari Negeri Sembilan, dan peserta Terengganu Zulfika Ismail 10.46 berada di podium.